Hilang. Gak ada. Iya dulu keren banget tuh giginya berwarna. Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Ya, jangan sakit-sakit. Jadi hari ini kita lagi di mana, Lares? Kita sekarang lagi ada di sekolah aku dulu, SDN Gunung Dianol 1 pagi. Wow. Ini SD anak pintar bukan? Teman-teman aku sih pintar, tapi aku enggak. Percaya sih aku. Jadi sekarang kita mau coba apa ngapain nih? Aku mau coba makanan-makanan di kantinnya, kita lihat masih pada inget sama aku apa enggak. Karena dulu tuh di luar tuh banyak jajanan-jajanan, tapi sekarang udah gak boleh katanya. Iya, kita gak bisa nyobain jajanan SD Laras. Tapi ada kantin, tapi ada beberapa kok yang masih ada. Iya, cobain dulu aja kali ya. Kantinnya dulu, masih pada inget gak? Iya, dan masih sama apa enggak? Apa? Somai dulu gak sih? Somai kali ya? Somai gak? Doa gak somai nih. Somai kali ya. Pak, somai! Masih ada nggak sama ya? Ada. Kok nggak banyak yang jualan, Pak? Nggak ada. Ini nggak boleh. Ih, kok Bapak boleh? Buat pengunjung bubaran doang. Oh. Makan deh, plastik. Mau goceng kali ya? Ini plastik. Plastik? Plastik. Mau goceng pakai somai, telur? Kalau goceng dapat dua doang. Ya udah 10 ribu. Ya udah 10. Terus, kenapa tuh? Nggak pakai pare. Nggak pakai pare. Nggak pakai pare. Aku mau pakai kol nggak? Aku nggak suka. Nggak pakai kol. Nggak, jadi cuman somai sama telur, tahu mau nggak? Boleh. Sama tahu, udah. Sama aja ya. Ini berapa? 10. 10. Berarti 15-15 aja, Mak. Cepat aja. Tambah somainya. Berapa lama, Pak, udah ini, Pak? 20 tahun. Berarti waktu di SD udah dong. Aduh, siapa sekarang? Kepala sekolah siapa? Aduh, nggak ingat lagi. Kepala sekolahnya nggak ingat, dia ganti-ganti. Dari luar di situ. Oh iya, 20 tahun lalu. Dikit aja, Pak. Op. 20 tahun lalu berarti lu umur berapa, Ras? 20 tahun lalu gue 5 tahun. Kelas 1 SD umur 6 kan? Enggak, lu SD kelas 1 nah, berapa? Sama. Kalau SD kelas 1, 98 tambah 6 berapa? 4, 2004. 2004 Bapak ada di sini? Udah. Oh, di udah. Di sini terus Bapak? Jadi sebentar pindah ke Sinarmas. Oh. Bapak dari sini, Sinar. Oh, berarti Bapak lagi di Sinarmas waktu saya sekolah di sini. Paginya di sini, dulu banyak jualan di sini. Banyak ya? Sekarang udah nggak boleh lagi ya? Udin pernah di sini, gapernya di sini. Iya makanya dulu tuh banyak banget sini-sini. Ya? Kenapa nggak pakai piring aja kita, Pak? Hah? Bisa, tapi boleh. Mau bisa pakai piring ternyata? Oh ya udah piring aja. Makan di kantin. Oh iya. Makan di kantin. Piring aja? Oke. Iya. Iya, nggak ini aja, kenyat aja. Jadi tuh dulu di tempat yang spot Bapak ini tuh dulu yang ini, yang mainannya ditarik-tarik gitu loh. Iya. Yang game terus ditarik. Oke, sekat. Iya. Kayak judi gitu. Bukan. Sama sih kayaknya. Judi ya? Yang kosong juga. Iya, judi-judian juga. Judi-judian juga ada yang gosok. Karena mana tuh judi mau main gua? Mana ya? Ada nggak ya? Udah lama sih kan. Nggak ada lagi. Yang jual mainan dong nggak ada, Pak? Nggak ada. Kenal harusnya. Makasih ya, Pak. Ya, kasih ya, Pak. Hai, guys. Dulu Kak Laras sekolah di sini tau? Kenal lah. Wah, ada Laras. Ada. Laras. Senyum dia jangan. Ada. Mau. Pakai. Nanti. Peluk ya, Pak Udin. Peluk Pak Udin ya. Semoga adik-adik kelas kita. Iya. Enggak. Ini jelek ya? Cantikan ini. Cantikan yang ini. Terus ada ininya nih, ada kayak quote of the day-nya. Aku bilang apa? Semoga adik-adik kelas tidak ada permasalahan. Memusuhi satu sama yang lain, akur ya. Padahal dia yang buat masalah. Aku yang musuh-musuhan. Icat mana Icat? Oh Icat nggak sekolah di sini ya? Icat nggak di sini. Gebi. Gebi, coba bentar ya. Ah udah capek ya. Punya siapa nih Pak? Ya nyimpen dia, nyimpen dia mana? Nyimpen foto Laras. Katanya Laras yang ini.
agak beda ya mukanya ya. Ya udah kita langsung ke kantin aja kali ya. Review pada somay peng. Assalamualaikum. Masih ada yang kenal Laras peng? Ingat nggak? Ingat nggak? Udah lama udah panggil nggak? Gak panggil? Gak inget. Ya inget ya namanya panggil. Mungkin dia terlalu berbeda ya, kita ambil fotonya lagi ya. Nggak, dulu nih Bang Gepeng tuh udah jualan dari zaman papaku tuh sekolah di sini. Pak Halet, ingat nggak? Alek. Namanya Alek. Halet. Oh, udah lupa aku. Ya masa lupa? Iya. Bang Gepeng ya. Nggak usah. Udah lama. Bayar lo aku. Ah, lupa. Beli. Mau beli apa ya? Mau es jeruk ada nggak? Es jeruk. Meres. Ya nggak usah apa? Mau apa tuh, Nak? Pak Gepeng ini emang dilempar aja nih. Emang nggak disusun gini, Pak? Nggak disusun nih, baru dari kotak lempar langsung. Masuk gitu. Mau granita deh. Itu kopi, Ras. Emang kenapa? Kau kopi-kopi ya? Begini. Satu aja? Satu granita. Berapa? Sama aqua satu. Sama aqua. Aqua satu. Ya, kasih, Pak. Terus makannya di mana? Makannya, Pak, kantin dalam masih ada nggak sih? Kantin di dalam masih ada nggak? Masih. Oh iya. Bu Yayu sama Bu Saro? Udah pindah. Oh iya. Udah pindah. Ya, makasih ya, Pak. Makasih banyak. Yuk, makasih ya, Pak. Yuk. Ini Bu jual apa? Minuman juga. Lah, masa kita beli minum lagi? Enggak apa-apa, enggak beli. Minum apa? Nanya-nanya. Terakhir dong, saya. Oh, orang jualan di sini. Bu Yayu. Kenapa? Bu Yayu siapa? Oh, ada jual juga. Oh. Ini jajan apa? Mau udah pada tutup ya? Oh, no. Ada dimsum. Lo mau jajan dimsum dulu nggak? Dimsum. Susi dong. Namanya Semua. Apa nih? Ada kangkung. Sushi nih, mau sushi nggak? Berapa, Bu? Berapa? Goceng. Mau goceng. Kok goceng 10.000 lah. Situ ada dimsum. Itu jadi beda ya. Dulu tuh di sini jualnya mie. Indomie. Ini ada seblak. Ini ada seblak, soto mie, burger, kebab, cireng. Oh, burger dong. Yang jual burger mana? Oh, udah tutup ya? Udah tutup. Bakso aci, mana yang jual? Lagi jalan-jalan mau beli burger. Ais mau bakso aci. Bakso aci itu apa sih, Bu? Bakso aci. Ada kuahnya. Boleh deh. 200. Banyak kali. Diapain? Siapa yang makan? Enggak ada, diliatin aja gini. Oh, ada 200. Udah siap, Bu? Belum, baru mau dibuat. Alamak. Apa? Kok lu minum sendiri sih? Maaf. Minum. Iya, ini kok, nah. Usah. Nah. Kita duduk dulu. Mana somay kita? Nih. Sama apanya? Anaknya? Anggi, Gebi. Gebi udah punya anak, Bu. Iya, udah punya anak. Ini anak saya. Iya. Ini juga anak saya. Ini anak saya. Iya. Iya. Iya, anak saya nih. Pingin saya buang. Sumpah, ada lasanya. Supa. Kok lasanya? Kok keren-keren banget jajanannya ada supa sup. Mau nyobain supa sup. Mau. Lucu, ada Shin Ramyun. Mana? Itu sih ada Shin Ramyun tuh. Wow. Ramen. Keren banget. Ada ramen. Di sekolahnya. Dulu gue mau makannya es kebur kenyot. Berapa, Bu? 10.000. Panas nggak, Bu?
udah nggak panas mau dipanasin lagi. Bisa nggak? Bisa. Nggak usah panas-panas banget tapi hangat aja. Tadi ya. Satu aja, Mbak. Satu aja. Siap, Bo. Udah lama kali aku lihat pemandangan ini. Hah? Iya kan? Iya. Iya, udah jadul. Dulu kalau misalkan beli supa-sup pasti kayak gini kan guys pakainya? Iya. Gak ada di sekolah aku supa-sup. Epeng. Epeng. Wesh, mantap. Epeng. Epengnya udah kempot. Dulu masih kuat. Dulu Bang Epeng giginya warna emas apa perak kan ya? Oh ini apa? Platine. Udah gak pakai? Iya dulu. Hilang. Emang sekarang mana giginya? Hilang. Hilang. Oh hilang beneran, hilang. Gak ada. Iya dulu keren banget tuh giginya berwarna. Kayaknya gue tahu deh ceritanya. Tahu gak kenapa? Kenapa? Ini, nanti ya panas ya nanti. Dulu tuh kayaknya waktu aku SD terus aku berdiri di sini kayak gede. Ya karena lu masih kecil. Meja kan? Iya dulu kayak gede cuma satu Indomie doang di sini kan satu. Emang ibu dari tahun berapa bu? Dari 2015. Ayah sudah keluar dong? Sudah keluar lama lah. Di sini terus bu? Nggak pulang dong? Pulang pagi balik lagi. Pulang teman-teman. Akuannya mana ya? Nggak tahu. Tuh. Hangat aja, nggak usah panas. Kasih. Sabar bentar. Mau bagi dong? Apa? Tisu, ambilin masukin kantong. Mau dikantongin. Oh, boleh ya? Boleh aja. Oke, kita review ya, Bu. Udah bayar belum saya? Nggak tahu, udah bayar belum? Udah di sini. Nggak tahu, udah ya? Saya pakai peng minta foto. Tapi nggak ingat. Dita, fotoin ini. Ambilin. Salah gue. Fotoin juga dong. Makasih banyak. Papa lagi, Pak. Makasih banyak. Mau kasih Papa. Mau kasih Papa foto. Oh iya. Bu, maaf Bu, foto lampu. 1, 2, 3. Bapak inget nggak? Ya? Udah nggak, baru meninggal? Nggak sih, nggak baru, 5 tahun lalu. Masih ingat? Masih lah, Laras. Masa? Iya, angka tegalap. Iya. Dijemput, belum dijemput. Oke, kita mau review yang mana dulu, Ras? Oh iya, Somai. Aci. Oke, Aci dulu. Wah. Oh, ini Acinya nih. Biasa kalau anak SD nggak pedes kali ya? Harusnya ya. Coba. Itu kayak cuangki gitu nggak sih? Enak. Kayak aku kalau ngeracik bakso. Oh iya, cuy. Ya, pedes asem. Iya. Wah, enak nih. Kayak rasa pedes asem, iya. Iya, masih kriuk enggak? Apa? Masih kriuk enggak? Tadi berapa segini? Enggak tahu. Aku kasih duit aja. Main kasih aja, Pak. Terus kayak ada pangsit sama pilusnya gitu. Wah, enak sih bumbu apa kuahnya? Kayak dia ngeraciknya kayak bumbu Indomie ya sih, tapi enggak kayak bakso. Bumbu bakso. Tapi zaman kita dulu VSK tuh semuanya 3.000 nggak sih? Iya, ini tadi berapa ya? 10 deh kayaknya. 10 apa goceng? Lupa deh. Dan yang paling mahal dulu Indomie. 8 ini berapa tadi? Berapa harganya? 5.000. Goceng katanya. Ih, dia ganteng banget sih. Wede. Mirip Iqbal waktu kecil nggak sih? Lihat. Iqbal CJR waktu kecil. Wede. Yuk kita makan lagi, gagal fokus aku. Yuk kita makan dulu ya. Gimana? Lembut banget tau. Kayaknya ini kayak jajanan sekolah yang sehat gitu gak sih? Lembut banget, kayak tepungnya gak terlalu banyak. Tapi Aci kan tepung ya? Tepung ada banyak gimana sih? Tapi katanya seingat aku, sempet di sini tuh emang makanan-makanan di luar tuh udah gak boleh jualan lagi karena pengen jadiin kayak jajanan sehatnya gitu loh. Jadi pindah semuanya ke kantin. Semua kayak masakan rumahan gitu kan. Kuahnya tapi enak banget, segar. Segar ya? Emang buat anak SD juga gak pedes sih kan? Pedes, ini aja pedes buat aku. Masa sih? Ratingnya berapa, Ras? 9. 8?
enak. Aku bakal pedesin lagi sih. Tapi aku nggak terlalu, maksudnya bukan tipe yang suka aci gitu, yang kayak ajap. Iya, lu nggak suka tekstur aci soalnya kan. Iya, iya. Lu suka tekstur yang kenyal-kenyal gitu. Dan si pilus tadi juga, dia sebenarnya udah agak lama tadi kan direndam ya. Tapi masih kriuk. Oh, pedes gitu. Banget. Minum ya. Oke, habis itu apa? Somai? Kita punya somai. Itu masih hangat dulu nggak sih? Itu. Oh iya, supa. Suara siapa tuh? Besar banget. Ini kalau misalkan ke kondangan pasti kita carinya ini. Eh kok ada sih di sekolah jual ini? Iya kan? SD lagi. SD lagi? Hmm. Kamu pernah beli ini enggak? Enggak. Pernah? Enak enggak? Enak. Enak. Awas kalau bohong. Ayo kita coba. Ada jagungnya. Ada air. Oh iya, ada jagungnya. Ayo coba duluan. Diam. Ah, enggak panas. Heeh. Ya. Orang lama pada sini. Karena dia dingin jadi dia agak gini, dia udah mulai gumpal gitu loh. Sama Rani. Tapi oke lah asinnya ya. Rasanya enak, cuman karena enggak panas. Jadinya dia enggak gumpal. Tadi ini berapa? 10.000 ya? 10 ya. Ini berapa? 10 ya? 10. Uang jajan kalian berapa kalau ini harga 10.000? 30, 20, 20. Anjir. Coba, kamu berapa jajannya? 30. Hah? Kamu? 20. Goceng. Ya enggak bisa beli ini dia nih. Kamu? Goceng. 10. Oh, ini ganteng juga nih. Kamu juga ganteng. Ini? 30. Kamu 30? Mama kamu kerja apa? Iya. Dulu aku jajan aku 7.000 loh. Aku goceng. Kok kaget jadi apa sih? Gue 3.000. Sumpah. Gue beli sate Jamal 3.000 ya tiap kali dulu. Berarti lu gak minum dong? Iya. Enggak, gue emang kayak gue beli jajan apa aja itu orang tua gue bayarin. Cuman gue cuma megang 3.000. 30 itu satu hari? Kamu anak orang kaya ya? Aku SMA aja 20.000 cuman. Aku SMA 15.000 loh. Kamu punya abang gak? Ya, gak ada abang lagi deh. Gua ada mau digait ya. Katanya soalnya SD di sini kayak semua. Iya kan? 30.000. Ada yang jajannya 100.000 enggak teman kalian? Yang paling banyak jajannya berapa teman kalian? Ada 50. Ada 50. Ada. Ada siapa? Bohong. Bohong. Tapi wajar sih karena zaman ini sekarang harganya kan udah segini ya 10.000. Dulu mana ada jajanan 10.000 zaman kita. Semua 3.000 loh, semua 2.000. Iya, aku jajan SMA tuh 15.000 tau sih ingat aku. Emang iya. Beli apa? Karena aku kan bawa bekal. Oh iya. Dulu tuh soalnya kayak aku beli yang kayak es teh manis di apa sih ditaruhin plastik gitu dikenyot gitu. Itu gope harga ya Mas Ian? Gope? Gope? Iya masih gope lah. Ih, air paret? Gope. Enggak. Air paret, Mbak. Iya. Enak sih ini, aku ratingnya, aku gak suka terlalu makanan yang kayak nyep gitu sih. Jadi, tapi kalau untuk rasanya oke lah, 8. Sebagai pencinta makanan. Wih. Kok ada monyet di sekolah lu, Ras? Karena aku suka yang penyet-penyet gitu, 8.5 sih. Oke. Ada sushi loh di sekolah Laras. Walaupun ini goceng, kayaknya ini pakai ikan tongkol deh. Bukan salmon tongkol. Tongkol, bukan salmon. Ganteng, sini mau gak? Sini cepet, ambil satu, aku satu. Cepet, satu-satu. Sini. Tegar kak. Tegar, sini. Tegar, ayo sini. Ambil satu-satu, cepet. Berdua. Emang gak suka sushi? Tegar. Gak suka, ayo dah. Nah. Udah panggil, pegang dulu, aku syuting. Oke, kita coba. Aku kira ular loh. Oke, kita coba ya sushinya. Sushi-sushian, tapi ya oke lah. Kayak dikasih kani apa, crab stick gitu. Oh, itu kayak mayones gitu ya? Iya, masalah sama mayones. Masalah sama mayones, tapi oke lah. Makan nasi, krepsik, kasih mayones gitu. Ya enak. Kenyang lah, buat anak-anak kenyang lah. Iya, dan dulu waktu SD tuh lu makan apapun nasi, dikasih sesuatu yang instan, sedikit tuh dikasihin saus sama dikasih mayones, pasti mau. Udah, pasti enak. Pasti enak. Mau dikenyot atau mau diirin? Apa? Mau
dari plastik apa mau dari? Ih, dia ngajak dari bibir masa? Iya, apa dari SD nih? Oke, okay, ayo. Kenyot aja. Enggak. Ais duluan. Somai. Aku baru makan telurnya sih, belum makan somainya. Kenapa? Jadi gak enak nih somainya jadinya. Kenapa? Bau mulutmu. Ya Allah. Biasa minta harusnya tubuh. Telurnya dibuat ke bawah ya. Sini somanya mah gak dapet. Ya didorong aja. Ya udah makan dulu telurnya. Ya masa aku makan telur sebiji itu. Ya udah coba ya somanya. Enak. Aku tapi gak ada ingetan loh makan somanya SD. Orang jajan lu 3.000 somanya berapa ya gak bisa beli lah lu. Ya dulu juga somanya 3.000. Enggak, orang ini aja 15.000 loh. Jadi tuh aku cuman bisa yang kayak ngutang dulu terus dibayarin orang tua gitu tuh pas di kantin. Jadi kalau uang yang uang jajannya tuh untuk yang di luar gitu karena enggak bisa ngutang kan, orangnya pulang kan. Lu tukang ngutang dulu ya? Iya, aku ngutang dulu nanti orang tua aku datang jemput bayar. Jangan dicontoh ya. Enggak apa-apa lah. Anak SD mana enggak ngutang? No somainya. Oh ya aku makan, maaf, maaf, maaf. Ya udahlah noh. Oh iya. Enak, enak gak? Aku harus coba tagor sih dari somai. Bumbunya kurang pedes sih menurut aku. Tapi kok gak terlalu manis. Tadi siapa nama guru agama Islamnya? Amin. Aku mau nanya sama guru lu, kenapa lu gak bisa ngaji? Mana bapaknya? Gak inget kali. Emang SD ngajarin ngaji? Diajarin lah. Diajarin? Diajarin kan? Sekolah apa di rumah? Sekolah. Di biasa aja dong. Lu kemana waktu diajarin ngaji, lu kemana? Aku ambil nilai tetap. Tapi gak ngaji kan? Coba alif lam mim, apa enggak? Alif lam mim. Amin. Siapa dia apa? Zalikal kita bula. Buat malu, ayo kita cabut. Berarti udah habis dong makanan kita? Enggak. Wah, makasih ya. Yuk ikut closing yuk, sini yuk. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa untuk apa? Like, comment, dan subscribe.